Oke, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tunggul TV Tani. Salam sedulur tani dan juga salam sobat ngarit Nusantara ya. Meskipun enggak cuman tinggal di desa, tapi saya juga sobat ngarit Nusantara, sobat dari Mas Iyun. Seperti itu ya, dulur. Oke, dulur, hari ini matur suwun buat dulur-dulurku yang wis klik nonton video ini ya. Hari ini lagi di kandang, dulur. Ini kambing lepas sapeh. Nah, dan ini bunting tua, dulur. Mungkin sebentar lagi ini melahirkan ya. Seperti ini. Nah. Dan kemarin ini juga ada juga yang tadi malam habis melahirkan di kandang depan itu, lur ya. Itu masih tadi malam ya, dulur, untuk kelahirannya. Dan informasi yang akan saya bagikan hari ini, dulur, yang akan saya bagikan sambil kita jalan ya. Nah, jadi hasil persilangan antara kambing Jawa Randu dengan kambing PE. Kita amati dulur-dulur gimana bedanya, apa bedanya ya dengan hasil persilangan ini. Nah, langsung saja, ini sudah di depan kita, dulur ya. Ini adalah kambing Jawa Randu, dulur. Dan di belakangnya itu anaknya. Itu usia 1 bulan 1 minggu ya. Karena kemarin tanggal 27. Kemarin ya, di bulan yang lalu di tanggal 27. Jadi usianya sudah 1 bulan lebih ya. Dan untuk hasilnya ini seperti ini. Untuk postur sangat istimewa. Posturnya sudah hampir sama seperti babonnya atau induknya, dulur ya. Seperti itu. Jadi kok enggak patek. Ora patek genah, dulur. Soalnya lo yang dilat. Alah gitu. Boleh gambar terus. Untuk babon real ya, untuk babonnya Jawa Randu seperti ini. Dan untuk anaknya seperti ini. Ini hasil silangan dengan kambing Etawa, dulur ya. Seperti ini untuk kondisinya, untuk anaknya. Untuk dari menangnya itu di segi postur, dulur ya. Untuk posturnya itu jumbo ya. Jawa Randu jumbo. Dan untuk telinga juga kebetulan ini sudah lipat, dulur ya. Sudah seperti kambing Etawa, seperti itu. Nah, ini dia hasilnya. Hasil persilangan dari kambing Jawa Randu dengan Etawa. Seperti ini untuk hasilnya, dulur. Nah, untuk telinga juga sudah lipat lentur ya. Lipat lentur, tebal juga. Nah, seperti inilah, dulur. Lumayan ya. Jadi menangnya itu dari segi postur, yang terutama itu posturnya, dulur ya. Posturnya itu melebihi Jawa pada umumnya. Jadi seperti itu. Oke, dulur, terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.